Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Ya, jadi kali ini kita bakal nge-reaction lagi kembali tanggapan dari para ustadz. Ya, kayaknya sih ustadz ya. Oke. Jadi gua agamanya Islam dan mumpung ini nge-reactionnya mereka, permasalahan mereka, jadi kayak pesulap merah. Itu kayak pesulap merah tuh nonton seorang Gus Samsudin ini kayak ngelakuin sebuah trik kayak menghilangkan santet dengan buah kelapa, nemuin paku segala macam. Akhirnya si rambut merah atau pesulap merah ini itu kayak nggak percaya kalau itu asli. Bahkan itu dia bilang itu hanyalah sebuah trik sulap karena dia sering melakukan itu. Ini sedikit flashback aja ya, sedikit flashback biar kalian paham. Mungkin yang belum nonton channel sebelumnya kalian bisa nonton kayak gitu. Ini karena flashback dikit seperti itu. Akhirnya terjadilah keributan viral sampai sekarang. Menurut gue sih cukup menarik sih pesulap merah. Dia kayak berani ngebongkar dan berani ngedatengin dia dari Jakarta sampai ke Jawa. Nah, sebelum itu, yang belum klik tombol subscribe, kalian harus klik tombol subscribe, guys. Nggak harus sih, cuma ya boleh lah, dikit lah. Ya, begitulah, minimal di subscribe gitu. Dan like, comment, dan share. Sebelum itu, gue mau minta maaf kalau gue ada salah kata. Ini kadang agak sensitif ya, membahasnya. Ini berhubungan dengan agama juga sih sebenarnya mereka ini. Karena banyak yang dari mereka nggak terima Gus Samsudin. Karena Gus Samsudin ini orang yang udah punya nama juga di sosial media. Dan jumlah pengikutnya 1,6,1. Kalau di video sebelumnya kalian bisa lihat itu gue benar-benar ngejudge, benar kayak emang gue ngedukung pesulap merah. Iya, karena emang apa yang gue lihat di situ buktinya seperti itu. Jadi gue kayak nggak ngedukung apapun. Gue udah coba-coba cari yang berkaitan dengan Gus Samsudin, ternyata nihil hasilnya. Malah gue akhirnya ngedukung pesulap merah. Itu alasan gue yang pertama. Yuk kita langsung aja mulai reaction sekarang. Oke teman-teman. Jadi buat kalian yang belum klik tombol subscribe, kalian bisa klik ini. Jadi gua buat video konten reaction pesulap merah samperin Padepokan Gus Samsudin, tapi kok yang keluar pengacara dan RT. Ya, ini agak unik sih. Karena di video-video pesulap merah selalu itu enggak pernah sampai kayak begini dan baru kali ini kejadian seperti ini. Kayak dibuat ribet, dibuat ketemu. Biasanya sih lancar-lancar aja. Ini dia penyebabnya hingga viral. Terus ada yang komentar. Oke, kita baca ya secara perlahan. Jangan keburu ngejudge dulu kalau hanya berdasarkan satu pihak, hanya dengan sumber media. Oke. Kita online posisinya, jadi nggak mungkin gua harus nyamperin ke sana-sana, itu nggak mungkin. Jadi ya positif media. Dan media yang gua dapatkan di sini itu ya dengan bukti-bukti seperti ini. Dan ini gue coba buat kalian ngasih, gue kasih lagi tanggapan dari ustadz-ustadz ya, bukan dari gue sekarang. Kemarin kan kalian udah nonton video yang ini tanggapan dari gue. Sekarang adalah video tanggapan dari ustadz. Anda akan terjebak dalam penyesalan. Okay. Penyesalan apa yang dimaksud? Oke, okay, mungkin penyesalan kalau gue salah, gara-gara gue nuduh. Dan emang sih hal-hal yang bersifat seperti itu nggak baik ya menuduh, tapi itu kan video yang gua nge-reaction gitu. Oke, okay. Ojo jangan kaget, ojo ngamunan itu apa? Ojo jangan ngamunan, ojo dumeh. Ah, tolong dong yang bisa bahasa Jawa, translatein. Coba hubungin Polres, Kades, RT, Koramil, tempat di mana kejadian. Ini gak ada sangkut pautnya sama gue sih. Oke. Gue gak mungkin ngegangguin mereka dong. Gue yang ada bakal bermasalah dengan Polres, Kable, RT, siapa gue. Oke, jadi itu gak bisa. Dan apa yang gue lihat kemarin videonya itu, ya kayak gitulah. Kalian harus nonton sih. Anda belum melihat pengakuan pesulap merah CS, customer service. Oke. Benar-benar. Anda belum melihat pengakuan pesulap merah CS. Oh, CS ini ya siapa sih? CS itu customer service ya. Pengakuan pesulap merah. Oke, ada.
Kenapa nggak ada? Di depan pihak berwajib atau polisi dan koramil. Oh. Oke. Gue nggak lihat. Tapi gue ngelihatnya cuma di sisi kalau di Polres ternyata nggak ada penangkapan, malah main kartu sulap. Oke. Di video ini gue ngejelasin di bagian-bagian akhir, mungkin bagian paling penting akhir sih, kesalahan gue gitu. Harusnya gue pertama dulu gue buat. Terus belum lagi kalau nanti kalau somasi dituntun karena pencemaran nama naik. Nama baik, nama naik. Ya bagus nama baik, nama naik ya bagus namanya tambah naik. Ya nama baik ya, nama baik. Oke, okay. Udah deh dilihat dulu, jangan gampang terprovokasi. Yes. Benar, itu nggak ada salahnya, ini pendapat dia, tidak ada salahnya. Jawa Timur beda dengan tempat yang lain. Yes, gue pernah ke Jawa Timur, terus orang Jawa Timur sangat kritis. Nggak semua, karena itu tidak salah kalau Jawa Timur adalah barometer polhukam di Indonesia. Ya, yes, sini berbahas sejarah namanya. Oke, okay, kalau di luar Jatim silahkan, semau lo. Oke, okay, tapi kalau masuk wilayah Jatim harus hati-hati, jangan sembrono. Kayaknya semua wilayah deh. Semua wilayah itu kita harus berhati-hati. Kita nggak bisa. Ya pasti punya adat istiadatnya sendiri lah ya. Kita jangan mengutamakan Jawa, walaupun suku gua Jawa, gua nggak mau kayak gitu sih. Itu namanya memahami masalah secara empiris dan aktual dan akuntabel. Semoga kebodohan kita diampuni sama Tuhan. Oh, iya. Oke, jadi banyak banget pengikut Tian dan gue coba mencari dia. Set, apakah akun dia asli? Ternyata nihil. Akun dia, ya, kalian lihat. Seperti itu. Oke, jadi di sini kalau komen kayak gitu gue nggak bisa jawab karena gue takut salah ngomong juga untuk pengikut dari Gustian ataupun pesulap merah. So, gue nggak ada hubungan sama sekali pengikut-pengikut, gue nggak ada yang gue ikuti. Gue ini kayak pendapat gue sendiri, kayak penonton lah ya. Oke, sekarang gue pengen coba nyaksiin keberadaan mereka berdua. Enggak deh, pendapat dari orang lain. Kemarin pendapat gue, sekarang pendapat ustad-ustad. Let's. Yang pertama gue dapat dari Sulaiman. Dia menulis caption di sini, seniman yang berdakwah. Oke, okay. Kalau kita lihat di video-video dia itu emang tentang Islam semua. Pasti dia ngerti dengan kasus apa yang terjadi sekarang. Bentar ya guys, ini gue perlu headset. Gue bilang kayak gitu kenapa? Karena dia nih, ini dia juga kayak tukang urut sih, ya beragama Islam lah ya. Dia sering melakukan khutbah, pasti dia ngerti lah. Kayak ceramah-ceramah, berdakwah lah ya. Let's go, kita tonton. Ini udah ditonton sekitar 2 juta orang. Oke, okay. Dia ada klarifikasi, ini pendapat dia. Ini sekarang bukan pendapat gua hanya baca aja. Hanya mendengarkan saja ya. Kalau untuk konten, sah-sah saja ya. Orang mau bikin karakter, dia jadi dukun, dia jadi... Wait, sebelum itu, ilmu Allah itu maha luas. La ilaha illallah, besarkan Allah. Nafkahilah makhluknya. Oke. Tanggapan DSAS tentang berita viral Gus Syamsuddin dan pesulap merah. Jadi kenapa ini bisa viral sebenarnya guys, ini karena mereka berdua ini sangat punya nama, sangat berpengaruh. Ya dengan jumlah 1,6 juta subscriber itu hal yang besar loh guys, itu sangat berpengaruh banget. Punya nama di media sosial ya. Media sosial, ya. Yang dimana terkenalnya Gus Syamsuddin ini karena pengobatan dan banyaklah yang bisa disembuhi dia gitu, kayak sakti lah. Mari kita simak klarifikasinya. Konten sah-sah saja ya, orang mau bikin karakter, dia jadi dukun, dia jadi paranormal, dia menjadi orang gila, dia menjadi orang tuli, orang bisu, itu kan konten buat sosial media. Ya, bagi saya sah-sah saja. Jadi ketika Gus Syamsuddin membuat konten dia seorang dukun kesaktian, sah-sah saja. Tapi ketika meyakinkan masyarakat tentang kewalian itu, kesaktian itu, kemudian sehingga mendatangkan respon, reaksi daripada semua orang, ya. Itulah konsekuensi yang harus diterima oleh Gus Syamsuddin, dan beliau harus menjelaskan kepada masyarakat secara keilmuan. Ini gimana cara? Nah,
Poin ini guys, ini harus dijelasin. Tetapi kemarin belum dijelas-jelas sampai sekarang ceritanya ya. Caranya. Kenapa bisa masukin paku, masukin lumpur ke dalam kelapa? Gimana caranya? Nah, gimana bisa tiba-tiba diludahin, tiba-tiba ada apinya? Nah, ini orang sakti ini. Ini wali Allah ini, wali Allah ya. Nah, maka pesulap merah, orang yang modern, dia tidak percaya begitu saja. Dan dia ingin datang. Kalau saya jadi Gus Samsudin, saya akan sambut itu pesulap merah datang, muliakan dia, jemput dia, peluk dia, ajarkan dia ilmu itu. Kalau memang ilmu itu ada, tapi kalau ilmu itu hanya konten, bilang sorry, hanya konten bro, viewer, ha? like. Gue agak ketawa sih di video, hanya konten like. So, aturan kemarin kalau kayak gini ya, kayak Dery Sulaiman dengan akun TikTok Dery Sulaiman, ini masalah ini clear sih. Karena video kemarin itu di channel YouTube-nya Rambut Merah kan dia bilang, saya di sini hanya pengen berguru jika ini benar. Dia pengen berguru. Dia yakin ini nggak benar, ini hanya pembohongan publik. Ya karena banyak banget orang ternama gue bilang balik lagi. Jadi apa yang dia buat konten orang bakal percaya. Tetapi di sini pinter. Pesulap merah balik lagi kata dia tadi bahwa pesulap merah ini orangnya dia nggak percayaan, jadi dia pengen nunjuk kalau benar-benar gue bawa kelapa asli, lo bisa nunjukin itu ada paku, bisa ngeluarin nyembun-nyembun gitu. Dia siap berguru sama Gus Samsudin dan menghapus channel dia. Wah, itu keberanian sangat tinggi lo ngelakuin itu. Bagusnya di situ ini. Nah, gue coba baca komen-komentar dari TikTok. Kita tidak afdol kalau tidak baca komennya. Mungkin 4 komen sampai 3 aja lah ya. Let's go. Terima kasih pesulap merah. Oke. Tanpa disadari, pesulap merah membuka mata kita semua masyarakat agar kita semua terhindar dari kekirikan. Tangkap. Mantap. Gus Samsudin jadep. Mumpung belum makin dalam Gus, didengerin beliau. Oke. Ini baru cerdas mantap Pak. Nah, oke, gue gak mau ngejar Gus Samsudin, tetapi di sini gue berharapnya aja sih Gus Samsudin bisa lah nunjukin kesaktiannya. Jadi ini video ini kayak nggak jadi drama kepanjangan, oke? Yang membuat gue juga penasaran gimana ya, bener apa enggak? Gitu. Walaupun secara logis kayaknya nggak masuk akal, tapi emang ada ilmu-ilmu kayak gitu, emang ada ya. Selalu ada ilmu-ilmu kayak gitu. Nah, gue dapat lagi. Dari TikToknya. Kalau untuk konten sah-sah saja ya, orang mau bikin karakter dia jadi dukun, dia jadi paranormal, dia menjadi orang gila. Sorry, itu agak miss. Oke, jadi gue nemu lagi di akun TikToknya Eribdur Rohim. Nah, kali ini jumlah pengikutnya yang lumayan cukup banyak, 1,6. Hampir kayak jumlah subscribernya Pesulap Merah dan Gusti Samsudin ya. Nah, di sini dia memberikan klarifikasi. Oke, dengan jumlah followers kayak gini berarti klarifikasinya sangat berpengaruh banget ya, guys ya. Mari kita tonton sekarang yang kedua ya. Gimana pendapat kalian tentang video ini? Tanggapan video viral antara pesulap merah. Let's go. Tanggapan video viral antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Waktu tadi saya live pagi hari ada seorang follower yang mengikuti live bertanya, "Ustadz, apa komen Ustadz tentang Gus Samsudin?" Masya Allah, ini sedang viral ya. Bagaimana Gus Samsudin itu didatangi oleh pesulap merah. Video-video kayak gitu banyak banget yang bikin gempar para Ustadz. Jadi mana kan emang Gus Samsudin itu orang yang sakti ya dalam agama Islam. Oke. Nah, Gus Samsudin ini siapa sih? Kalau Anda lihat di YouTube, maka Anda akan melihat Gus Samsudin itu selalu menampilkan video-video bahwa beliau ini sakti. Kalau dipukul nggak kena, ditusuk nggak kena gitu ya. Kemudian suka melawan dukun-dukun santet gitu yang kemudian berlaga ilmu dan kekuatan seperti itu. Maka kemudian siapa juga pesulap merah? Pesulap merah ini adalah salah satu konten kreator yang ada di YouTube
Dia adalah pesulap yang suka membongkar trik-trik rahasia, ya, yang dilakukan oleh dukun-dukun yang seolah-olah mereka punya kekuatan-kekuatan tertentu, punya kesaktian, punya ilmu. Kemudian kalau mengobatin itu keluar kaca, keluar paku. Kemudian ada kekuatan-kekuatan gaib mereka, dan itu dibongkar oleh pesulap merah bahwa ternyata itu hanya sebuah trik sulap saja. Nah, kemudian setelah pesulap merah ini melihat, menyaksikan video dari Gus Samsudin, karena terlihat sakti mandraguna dan secara teori daripada pesulap merah itu sebetulnya adalah trik sulap, maka kemudian pesulap merah ingin membuktikan dan datang ke padepokannya, gitu ya. Kemudian ingin membuktikannya, saya kira wajarlah siapapun penonton yang kemudian melihat kesaktian-kesaktian yang ditampilkan oleh Gus Samsudin itu pengen nyoba ini benar-benar sakti atau tidak, atau hanya sebuah settingan saja. Jadi sebetulnya untuk Gus Samsudin juga ya tidak perlu baper gitu ya, tidak perlu marah juga, tidak perlu mengerahkan massa gitu ya. Kenapa? Karena kalau memang Anda sakti, Anda tinggal buktikan saja kesaktian Anda di depan pesulap merah. Dan kemudian agar pesulap merah kemudian yakin bahwa Anda sakti, bukan seperti apa yang dipersepsikan oleh pesulap merah bahwa itu semua hanyalah trik sulap saja. Intinya apa? Intinya supaya masyarakat Indonesia ini tahu mana sih yang betul-betul sakti dan tanggapan mana yang benar-benar tidak sakti. Seperti itu. Dan video kemarin itu muter-muter, Kak. Kayak ya udah jauh-jauh datang ke sana. Terus akhirnya mereka berdua saling bicara nih. Saling bicara. Gus Samsudin berani nih. Cuma ya enggak enak aja udah serame itu udah enggak kondusif ya. Jadi pesulap merah pinter dia akhirnya pergi gitu loh. Ya kalau dilanjutin kayak ya udah enggak kondusif lah kemarin kalau kalian nonton videonya ya. Kita coba baca komen-komennya. C7, komennya Om, kalau memang itu benar, apa salahnya kalau dibuktikan saja? Oh, setuju. Supaya benar apa adanya. Ini loh yang gue maksud. Kenapa gue bisa dukung pesulap merah? Karena ini loh. Zulkifli, kita sama ya. Saya dukung pesulap merah. Kira dukung. Dukung, yes. Itu bukan Gus ya, cukup si Udin aja. Hah? 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 Gua kayak lost connect aja tuh, apa itu maksudnya? Intinya tujuan Marcel buat masyarakat jangan sampai tertipu atau mengeluarkan banyak duit buat berobat sama orang yang salah. Dia anggap sakti ternyata trik saja. Ini loh, tujuan Marcel itu baik, cuma ya karena ada banyak juga pengikut dari Gus Samsudin ya, sehingga sulit lah ketika lo udah punya fans kayak gini. Lo udah punya fans ya, lo susah bakal ngelihat fans satunya gitu, karena lo udah terpaku sama yang satu ini. Coba kalau buat fansnya, kalian harus buka mata kanan kiri juga, jangan satu tujuan ya. Jadi kalian pasti kalian nggak paham maksud gua. Sama, gua juga kagak paham. Intinya gitulah. Jangan terlalu fansnya ketinggian lah sama Gus Samsudin. Karena kalau kalian punya agama yang lebih tinggi, ya masih ada yang di atas. Gitu aja loh. Anjay. Wah anjir. Wah anjir. Apa ini? Oh, perhatikan video Gus Samsudin praktek mengeluarkan santet. Kok nampak lubang yang ada di lapangnya? Oh, oke. Video kemarin ini udah gue bahas sih. Oke. Oh, ada paku. Keluar dong. Fuck me, man. Waduh. Kok Anda lihat nggak video tadi Gus Samsudin mengupas ke kelapa ya,
kemudian nampak ada lubang. Lubang itu lubang untuk memasukkan paku, ya, barang-barang ke dalam kelapa. Jadi unik. Saya melihat kok mirip dengan apa yang disampaikan oleh pesulap merah. Pesulap merah ya, bagaimana trik para dukun-dukun yang menggunakan kelapa sebagai media untuk mengeluarkan sihir yang kemudian kata mereka sihirnya itu ada di dalam kelapa. Kupas gitu ya. Kemudian di dalamnya ada rambut, ada kain, ada silet, ada paku gitu ya. Dan kemudian ternyata itu trik. Ya, karena kelapa itu sebelum dibawa ke pasien itu sudah diisi dulu dengan benda-benda seperti itu dan ini jelas tipuan. Kok yang di videonya Gus Samsudin itu nampak lubang ya? Anda lihat enggak? Coba yang lihat aku enggak lihat. Dan aku enggak lihat, Pak. Silakan aku enggak lihat. Ada itu apa itu kelapa? Gitu ya. Makanya ini tentu menjadi semakin penasaran kita ya. Gus Samsudin ini benar-benar sakti mandraguna sebagaimana di YouTube dia atau jangan-jangan. Ya, makanya saran saya untuk Gus Samsudin, Anda temuinlah ya pesulap merah, kemudian Anda buktikan kesaktian Anda sehingga kemudian tidak menjadi pertanyaan besar bagi netizen termasuk saya. Saya termasuk orang yang penasaran ini. Ya, itu kok ada lubang itu? Lubang apa itu ya? Kok mirip sekali dengan apa yang disampaikan oleh pesulap merah gitu ya. Jadi penasaran kita. Gimana guys? Ternyata bukan gue juga yang penasaran, ternyata banyak banget dari kalangan yang mengerti agama. Bikin penasaran, karena ya balik lagi Gus Samsudin itu udah punya nama loh, oke? Jelas banget Pak. Sangat jelas Pak Ustadz. Pak Ustadz saya lihat dengan sengaja. Pak Ustadz saya lihat dengan sengaja jelas. Pokoknya tetap dukung pesulap merah. Tahun lalu pernah kolaborasi dengan Ustadz Muhammad Faizar. Para Q juga Ustadz. Wah wah wah, pasti viral nih. Pak Ustadz, kenapa ya sekarang di Indonesia banyak orang seperti itu? Kemungkinan tidak dimunculkan di sosmed lebih banyak lagi. Salah satunya ya Gustian. Ya, kameramennya sangat pengambilan gambarnya dia tidak memperhatikan kalau itu hanya kameramennya juga mana tahu ya kalau itu hanya sebuah trik sulap ya. Iya sih. Iyalah kalau ketahuan ya buat apa ada pengikut-pengikut yang dari pondok apa, gua enggak mempersalahkan pondok, gua mempersalahkan oknum yang menjadi ya dijadiin uang lah kalau masalah jadiin konten enggak masalah. Balik lagi yang dibilangin tadi Ustadz siapa yang sebelumnya ya enggak masalah, itu sebuah konten. Kayak konten prank, settingan tuh hal yang wajar. Mau dijadi dukun itu settingan ya wajar. Cuma kalau udah sifatnya penipu ya itu agak bahaya dan gua agak dukung pesulap merah ya karena ini juga ada. Bukan gue aja loh yang ngedukung, banyak ya semoga Gustian yang gue perkirakan kalau bahwa Gus Samsudin ini gak berani nemuin sulap merah tetapi berani, gue malah lebih seneng sih. Oke, mungkin itu aja sih videonya, ini udah terlalu panjang juga dan semoga kalian selalu berpikir dulu lah, jernih. Oke, udahlah ya, thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Jelaskan pendapat kalian di bawah kolom komentar di bawah. See you again, sampai ketemu next video. See you, goodbye.